Ini udah ada dinding nih. Waktu itu saya pernah sempat ke sini naik motor kan guys, ke sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan channel saya di channel Angga Triansah. Seperti biasa pada hari ini saya akan update lagi progres double track kereta api Bogor Sukabumi. Ya, saya sekarang ada di sebelah selatannya stasiun Paledang ya guys ya. Itu stasiun Paledang guys. Stasiun Paledang ini sudah informasi aja, stasiun Paledang ini sudah 1 tahun lebih tidak digunakan atau tidak difungsikan ya guys ya. Ya, saya mengambil gambar di tanggal 6 Maret ya guys. 6 Maret 2021. Seperti dilihat guys. Perkembangan di sini belum ada yang signifikan ya guys ya, masih belum ada perubahan apapun ya, kecuali ini ada dinding guys, ini ada dinding pembatas nih guys, ini sudah ada dinding pembatas, sudah dibuatkan pondasi buat dinding pembatas antara rel ya guys sama aktivitas atau jalan warga ya guys ya. Ini deh guys, ini udah ada dinding nih. Waktu itu saya pernah sempat ke sini naik motor kan guys, ke sana. Tapi ini udah dibikin dinding pembatas gitu ya guys. Ini ada satu buah ekskavator berwarna kuning ya guys. Nah, mungkin untuk sampai ke sana sih itu udah jembatan darurat Paledang ya guys ya. Coba kita lihat ya guys, apa aja sampai sana coba ya guys ya. Kita sambil olahraga pagi nih guys. Ini kita pukul 6 pagi lewat 10 ya guys. Ini masih matahari masih belum terbit ya guys. Masih ngumpet, bentar lagi terbit nih guys. Ini ada material-material banyak banget guys. Ini buat rob-rob ya atau penghalang-penghalang nanti. Coba kita lihat ke sana ya guys ya, ada perubahan atau tidak, dilihat aja videonya ya guys ya. Oh, ini banyak banget ini sampai sini guys nih. Oke. Kita di rel guys, kita menelusuri rel. Oh, ini banyak gas nih guys, jadi kayaknya lama tuh karena banyak gas. Ini jadi kayak mindahin gasnya dulu ya, terusan lama nih guys. Ini lihat guys, ini udah ada semua materialnya, nanti ditancep-tancepin nih guys. Yang besi ini ditancep-tancepin ke pinggir-pinggir supaya tidak ada terjadi longsor atau kayak semacam rob ya, tanah longsor, tanah tidak rata. Untuk di sini guys, kita lihat guys, ini sudah banyak sih guys, banyak perubahan
semacam apa tuh, tembok ya, tembok-tembok ininya guys, tembok-tembok penghalangnya ya. Itu hotel itu ya guys, Hotel Sahira Boutique ya. Nanti kita ke sana ya guys ya. Udah mungkin sampai sini ya guys ya, karena kita nanti akan lanjut ke bawah sana ya guys ya, ke bawah jembatan Paledang. Apakah sudah dibongkar atau belum ya guys ya. Oke, ini posisinya di sini guys tuh. Ini double rail barunya di sini nih nanti nih. Oke, mungkin cukup sekian untuk di daerah sini. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe channel YouTube saya agar saya tetap semangat dalam update double track kereta api Bogor Sukabumi ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.